إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلينا شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سلوا قال الله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستورق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Mereka di dalam syurga memakai pakaian hijau yang diperbuat daripada sutera halus dan sutera yang tebal. Sundus, sutera yang halus. Istabrak, sutera yang tebal. Serta mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan daripada perak, dan mereka diberi minum dari oleh Allah Ta'ala, oleh Tuhan mereka, dengan sejenis minuman yang lain yang bersih suci, syaraban tahura. Serta dikatakan kepada mereka, sesungguhnya segala pemberian ini adalah untuk kamu sebagai balasan, dan adalah usaha amal kamu di dunia dahulu diterima dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara gambaran setengah daripada nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun sedemikian, hakikat dia dia tak sama apa yang di sana. Sini gambaran sajalah. Bukan sutera sebagai sutera kita. Minuman bukan macam minuman sini dan ya. Nama saja kadang serupa, tapi hakikat dia berlain, berlainan sebab nikmat kan. Ya, sana tempat nikmat yang sebenar, tempat berlazat yang sebenar-benarnya adalah di sana. Itu makna diberikan kepada orang-orang yang taat, orang yang beriman, yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lawanan ialah innal ladzina kafaru وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. Sesungguhnya amatlah zalim orang-orang yang kafir serta pula menghalangi manusia daripada jalan Allah Ta'ala. Dah dikufur dengan Tuhan, ya, dia jadi penghalang. Ya. Sebab itu orang beriman jangan pakai sifat. Sebab ada surah, satu surah khas dalam Quran, Suratul Munafiqun. Surah Munafiq. Di antara sifat yang jelas golongan munafik ialah saddu an sabilillah. Mereka akan menyekat orang daripada jalan Allah Ta'ala. Ya, macam-macam cara dengan perkataan dia, dengan kenyataan dia, dengan tindakan dia, nak halang orang daripada jalan Tuhan. Ini sejahat-jahat manusia. Orang munafik akan dimasukkan besok
Aspari darki minan nar. Kerak neraka di bawah tu diumban dia rasa. Allah. Dan daripada masuki Masjidil Haram yakni Mekah, yang kami jadikan dia tempat beribadah untuk seluruh umat manusia yang beriman, sama ada yang tinggal menetap di situ atau yang datang berziarah. Siapa yang berazam melakukan di situ sebarang perbuatan yang dilarang dengan cara yang zalim, kami akan merasakannya azab yang tidak terperi sakit. Ini satu tawaran daripada Allah Ta'ala. Dan satu lagi inzar amaran. Begitulah dalam Quran dia datang serangkai-serangkai. Dia ceritakan syurga, dia akan ceritakan neraka. Ceritakan orang beriman, dia akan ceritakan orang sebaliknya. Maknanya apa? Kita perlu mengambil perbandingan. Ya? Manusia kena ada banding, boleh nampak. Betul, manusia tak akan kenal kehebatan, ya, kerendahan dunia apabila dia tak kenal hebatnya akhirat. Kalau dia kenal akhirat, oh dia kena sikit sangat dunia ni dah. Tapi bila dia tak kenal apa itu akhirat, itu yang dia nampak dunia yang kami besar. Siapa dia yang sedemikian? Ialah orang-orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Ya, mereka tidak dapat pancaran iman yang menyuluh pandangan hati dia tadi. Akhirnya gelap. Di dalam Quran terabu-rabu. Tafsirnya Allah SWT berfirman mencela perbuatan orang-orang kafir yang menghalang orang mukmin yang datang ke Masjidil Haram. Ayat turun di sana menceritakan kisah di sana. Di seluruh dunia sama je lah. Rangai mereka tu. Ya. Sebab Quran ni maknanya diambil al-ibra bi umumil lafz la bi khususil sabab. Diambil dengan umum, ya, ibrah dia. Bukan dengan khusus sebab penurunan. Ha. Untuk melaksanakan manasik, iaitu ibadat-ibadat haji. Dengan alasan bahawasanya mereka lah yang berkuasa dan pengurus Masjidil Haram. Ada semua alasan. Jadi jenis manusia ni bila jahat dia banyak alasan. Bila janji-janji orang macam-macam dia tak boleh buat, dia rasa. Oh macam-macam. Perangai dia sama. Cuma apa? Body je lain. Ya, body je lain. Dia punya enjin sama. Enjin dia apa? Nifak dalam perut tu. Sifat munafik yang ada dalam perut mereka. Sifat kufur yang ada dalam batin hati mereka. Menyebabkan perangai-perangai mereka terselah. Maka Quran suluh. Sebab orang munafik bila turun Quran, dia silau, dia takut. Ya? Sebab Quran akan membuka dan akan dedahkan perangai-perangai huduh mereka. Padahal Allah SWT telah menjadikan untuk hamba-hambanya, apakah ia bermukim di daerah itu atau pendatang dari padang pasir, tak kira lah. Maknanya tak, Masjidil Haram itu tempat tabar beribadat kepada Allah Ta'ala. Mereka bersama-sama dapat memasuki Masjidil Haram untuk beribadat melakukan manasik haji. Itu ibadat haji. Maka barang siapa merancang melakukan kejahatan secara zalim di dalam Masjidil Haram, nasaya akan kami biarkan ia merasai azab yang sangat pedih. Sabda Rasulullah SAW, ihtikaru ta'am bi Makkata ilhad. Menimbun bahan makanan di Mekah adalah kejahatan yang diancam dalam ayat di atas. Itu ihtikar. Ya. Kalau kita panggil apa? Ya. Istilah kita panggil apa? Antisorok panggil. Disorok barang habis semua dah tak ada, dikeluarkan sikit-sikit, dia lambung harga. Kan? Ikhtikar. Dalam bab jual beli banyak ni. Ya, setengah daripada ni jenis sorok. Ada setengah talaki rukban. Ya, talaki rukban ni pengusaha dengan pengguna. Pengusaha di kawasan pendalaman bawa barang dia. Ya, nak bawa ke pekan, nak jual barang. Dia blok tengah jalan. Dia kata, usah bawa lah kau punya sayur ni. Habislah berlambak tak laku ni dia. Sekilo dua sen ni dihakal ni. Dia pun sambut barang kau. Dia hantar ke sana, wah dia lambung harga. Sekilo dua ringgit. Ya, maut orang dia kerja. Ha, itu sengaja daripada kerosakan, kekotoran dalam kehidupan manusia. Islam dia tak nak benda tu. Ya. Kalau berlaku macam talaki rukban, tiba-tiba tuan dia pergi mana, oh ni kerja kau. Dia boleh ambil balik barang tu.
ulangkan harga dia boleh ambil barang tu, hukum dia ada tu. Ya, ni setengah dia pada ikhtikar. Sebab apa sini? Ilat haram dia mendatangkan darar, mudarat pada orang lain. Dalam hadis Nabi kata, la darar wa la dirar. Jangan buat mudarat pada diri kamu dan jangan buat mudarat kepada orang lain. Ya, ini perap ni barang ni semua dah orang gagau-gagau nak cari. Lepas tu, dia lambung harga sesuka hati. Dan ini semua benda-benda haram diharamkan dalam Islam. Islam agama yang sejahtera. Dia nak akan kesejahteraan, bukan penindasan, kekotoran, tak ada. Sebab syarat nak ke syurga boleh kena bersih. Bersih luaran, bersih dalaman. Al-Islam nazif. Fatanazzafu fa'innahu la yadukhulul jannah ilan nazif. Islam adalah agama yang bersih. Bersih imannya, bersih akidahnya. Bersih luaran dia, bersih dalaman dia. Ya, semua dia bersih. Dan bersih kasat tujuan dalam kerja-kerja yang dilakukan. Ya, terutama dalam mencari keridaan Allah Ta'ala. Barulah dia dibenarkan nampak dalam al-jannah, tempat syurga di akhirat itu. Qala Allah Ta'ala wa iz bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti an la tusyrik bi syai'a wa tahhir bayti wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal qa'imina wal ruk'i sujud wa azim bin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan ingatlah peristiwa ketika kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kami Tuhan tunggal macam ni kami, ya, kau tanya kan, kata Allah Ta'ala tu apa, wa ilahukum ilahun wahid, katakan Tuhan kamu tu Tuhan yang sah tu. Kami banyak lapan ni, kami bawakna, mana kami kan, ha, ini dipanggil dalam wadul Arabi, jarang kita ada bahasa Arab dia. Nahnu dia ada dua makna, ya. Satu dia panggil nahnu mutakallim ma'aghairi, kami mana yang bercakap ada orang lain, mana ramai lah. Satu lagi wadah Arab dia nahnu lil mu'azzim, lil mu'azzim nafsah, kena membesarkan diri dia seorang, tapi dia kata kami, ha, itu membesar. Jadi diguna dalam Quran kami, padahal Allah Ta'ala itu tunggal, ialah lil mu'azzim nafsah, untuk membesarkan diri. Ya, Allah Ta'ala dia membesarkan diri sebab tu hak dia. Kita jangan besarkan diri, dia bonam kita kan. Ya, al-kibriya al-ridai pada azamati zari paman nazaa anni alqahu fi nar wa la ubali. Yang membesarkan diri semua tu pakaian aku, mana sifat aku Tuhan kata. Jangan pakai, siapa nak pakai aku kumban dalam neraka tu. Kata kira apa lagi. Ah, itu makna sifat Allah Taala, ya. Kalau tanya pasal guna lapan nahnu kami, jamak ni ada lima azim nafsa, kena membesar dan mengagungkan diri. Ini wa iz bawwa'na. Dan ingatlah peristiwa ketika kami, kami tentukan bagi Nabi Ibrahim AS tempat Kaabah untuk membinanya. Lalu kami berfirman kepadanya, janganlah engkau sekutukan sesuatu pun denganku. Syiriknya amat besar, jenayah paling besar. Dan bersihkanlah rumahku, yang ini Kaabah ini, bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang berdiri, ya, dan yang rukuk serta yang sujud mengerjakan sembahyang. Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Dan saya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu, ke rumah untuk beribadat kepada Tuhan, bukan Tuhan duduk dalam rumah. Ya, segala sifat yang layak bagi makhluk, maka fallahu mukhalifun bizalik, wa ta'ala mukhalafah tak sama dia. Apa gaya duduk, jalan, ya, itu semua makna sifat-sifat yang dipakai oleh makhluk, maka Tuhan mukhalafah. Laisa kamisli syai, Tuhan tak serupa dengan makhluk. Kalau rupa makhluk, kita boleh jadi Tuhan. Tuhan boleh jadi makhluk, itu mustahil. Itulah nak tunjuk situ je kebesaran, keagungan Allah yang maha dahsyat. Dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus, yang datang dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Ya. Dia biasa orang Yaman gitu. Ya. Dia pergi Mekah ni, dia ambil zahir daripada ayat. Ya, nampak mengizarkan fakir. Ya. Walaupun jutawan, walaupun dia jutawan orang kaya usah,
Bila pergi Mekah, dia berpakai style macam orang susah, orang kampung. Dia pakai baju susul. Sebab apa tu? Nak menzahirkan fakir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wani pergi Mekah macam Samsin. Batu nak baling, jamarat pun pergi hantar sampai kat hotel. Nak baling jumrah tu kan jamarat. Tiga jumrah tu, wah siap. Orang hantar kat hotel. Orang suku tip siap hantar. Ya, ke zaman jaga. Orang pergi haji ke pergi umrah ke, ada tiga kelungan. Yang kaya melancong. Kan? Ya. Yang pertengahan berniaga. Bohong ramai kan? Mana ada angka orang pergi Mekah kurang? Juta-juta. Ramai. Taruh barang apa pun laku kan. Ya, digantung tasbih, sewa sebatang ribu. Boleh untung lagi. Kan? Dia meniaga kat Mekah tu musim haji, sekali niaga boleh makan setahun. Lepas tu dia dah belajar-belajar ni, tak kira kalau musim haji tu, dia meniaga, untung dia boleh meniaga sebulan, setahun makan. Boleh mengaji, boleh belajar ni. Dia tiga kategori tu. Ya, yang kaya, dia datang tadi dengar pun, dia melancong. Kan? Yang miskin pula meminta-minta. Ha, dia orang ramai kan, tak ada aja yang penuh bakul. Ha, jaga tiga ni, jangan kita termasuk. Ya, kita kena pergi dalam keadaan apa? Ha, untuk menunaikan betul-betul haji kita. Ataupun umrah kita. Betul-betul kena Allah Ta'ala. Ya? Kawan-kawan dah bagi kita kesenangan apa, tak apa pakailah, tak ada masalah. Tapi jangan niat untuk bersedap berapa, jangan. Ha, yang seeloknya begitulah. Ya, supaya haji kita betul-betul jadi. Di haji betul-betul jadi, kita tak ada balasan melainkan syurga. Eh? Kalau tak jadi, dia jadi haji papandam. Haji papandam. Tak naik haji makan satu, dah naik haji makan lima. Wah. Kami gancak tu haji papandam mungkin. Dia balik lagi jahat tu. Kalau dia balik lagi jahat tu, itu memang tak haji dia mardut. Ini tolak. Dia balik mesti ada perubahan ni. Eh? Akhlak dia berubah. Ya, jiwa dia tenang dengan Allah Ta'ala. Itu sengaja ada tanda-tanda haji atau umrah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Huraian di Allah SWT berfirman mencela orang Quraisy yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Padahal mereka tinggal di sekitar Masjidil Haram. Ya, yang dibangunkan pada hari pertamanya sebagai tempat beribadat kepada Allah Ta'ala. Ya, tapi dia menyutukan yang lain dari Tuhan. Allah. Kemudian Allah SWT berfirman bahawa dia telah memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim AS. Baginda diberi keizinan oleh Allah Ta'ala membangunkan Masjidil Haram sebagai masjid pertama di dunia. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, masjid manakah yang pertama dibangunkan? Jawab Rasulullah SAW, Al-Masjidil Haram. Kemudian Sayyidina Abu Dzar bertanya lagi, masjid manakah yang dibangunkan sesudah itu? Rasulullah SAW menjawab, ialah Baitul Maqdis. Dan Sayyidina Abu Dzar bertanya lagi, ya, kembali, selisih beberapa tahunkah antara pembangunan kedua masjid itu? 40 tahun. Ya, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara dua masjid, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Qala Allah Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi ladzi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepada Allah ialah di Baitullah yang di Makkah. Ya, nama dia Bakkah. Ya, Mekah ni Mekah panggil Bakkah panggil. Dalam ayat dia panggil Bibakkah. Bakkatan yang mubarakah. Yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayat bagi umat manusia. Ya, manusia diberi hidayat, diberi petunjuk, dipilih untuk dia mengerjakan ibadat haji ataupun umrah. Semua kurniaan daripada Ta'ala. Ya, simpan duit dan pergi, insyaAllah. Kalau tak sempat pun, insyaAllah pahala dia dapat. Ya, ada jenis pahala yang manusia tak buat, dia terperanjat akhirat. Eh, ni apa pahala apa?
Tuhan kata, tidakkah kamu ada yang merancang nak buat kebajikan ni, kebajikan ni? Tapi sebab kahul ajal mendahulu akan diwalia, ajal tak sempat pahala didapat. Besar bahasa niat untuk baik kebajikan. Ini satu dunia dia pergi, Mekah dia nampak. Tokyo, sana pergi, dia pergi, Israel dia pergi. Ya, Mekah dia tak masuk. Apa lah kepala buta mati. Dia takut dia pergi Mekah. Macam-macam tentang ni. Ada yang tak boleh pun kan? Boleh ibadat dia. Sampai sana, tempat duduk mana? Hospital. Sampai sana, sakit tak ada apa-apa, hantar hospital. Habis yang buat haji, buat baik. Dia boleh. Ha, jaga tu. Macam-macam tuan tunjuk. Macam-macam tuan tunjuk. Tujuan dia apabila tuan tunjuk supaya kita betulkan niat. Ya, jangan bertunjuk itu aku takut pergi Mekah gitu. Kan? Esok aku jadi macam tu. Macam tu lah kata dalam suluk kan kalau zikir tak betul, tak boleh zikir kan. Takut aku masuk suluk ah dia tu. Ini ada perangai bodoh ni. Ya. Orang cerita dalam suluk kan niat tak betul kerana nak bangkit zikir pun tak boleh. Tuan tunjukkan tuan tempat tu bagus. Supaya kita betul sama macam Mekah ni. Kalau itu kaedah tu takut dalam suluk kau zikirkan keratangan tu. Kan takutnya tu sama je nak. Mekah macam-macam ada, tak payah pergi Mekah macam tu. Dia tak betul kalau tak. Maksud dia orang cerita supaya kita berhati-hati, berniat ikhlas tu je aku payah no. Ya. Macam-macam benda ni. Ada pula tempat ta'asub pun tu. Betul Mekah ni tanah memang tanah berkat kan. Puh, balik kampung di situ. Wah, nanti di sana saya rumput berjalan ni tu. Tu rumput berjalan. Rumput bawah tu ada keldai. Keldai kecil kan. Bawa rumput banyak berjalan. Masya Allah. Fuh, dahsyat. Rumput berjalan ni. Bawa-bawa tu ada keldai dalam bawah. Macam-macam. Mana awal-awal baik rumah yang wudi'a linnas dihantarkan bagi manusia ibadat ialah Bakkah man Mekah al-Mukarramah. Allah. Qala wa ta'ala wa'idna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'a'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail dengan berfirman, bersihkanlah rumahku, yakni Kaabah dan Masjidil Haram, dari segala perkara yang dilarang. Ya, untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang iktikaf yang tetap tinggal padanya, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Allah SWT berfirman bahawasanya selepas Nabi Ibrahim AS diperintahkan membangunkan Masjidil Haram, baginda diperintahkan supaya berdakwah, iaitu pada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji dan datang ke Mekah dengan berjalan kaki ataupun berkenderaan. Ya. Bagi mereka yang kurang daripada dua beranak, boleh jalan kaki. Ya. Yang jauh macam kita ni kenalah. Cik kenderaan yang adat dia. Mana. Dulu pergi ke kapal laut, kita dapat terobang. Ada pergi ke becak, itu dia suka rela. Berapa bulan dia sampai, tak tahu. Macam-macam ni. Diceritakan bahawa Nabi Ibrahim AS berkata, hanya ketika menerima perintah supaya berseru dan memanggil umat manusia datang melaksanakan haji, bagaimana suara ku dapat mencapai manusia seluruh perusuk dunia? Speaker pun tak ada dulu. Macam ni nak jerit ni kan? Kemudian Allah SWT berfirman kepada Nabi Ibrahim SAW, berserulah engkau dan aku yang menyampaikan. Berseru je lah yang menyampaikan aku. Maka berdirilah Nabi Ibrahim AS di kaki bukit Jabal Qubais. Abil Qubais dan berseru, wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah membuat rumah. Kan? Kalau nak ikut kepala otak manusia ni gila. Kan? Naik atas bukit, buat seruan, wahai manusia kan. Sebab agama ni jangan pakai akal. Nak beragama dia kena ada akal. Kalau tak ada akal, dia tak masuk orang yang mukallaf. Kan? Apa makna mukallaf? Orang yang akil, berakal. Satu, yang kedua, balik. Nak beragama dia kena ada akal.
Tapi syarat, tapi jangan pakai akal saja untuk beragama. Dia mesti ada suruhan syarat. Syarat suruh buat. Banyak benda yang kita kadang nak fikir akal tak ditangkap. Menjernih ha. Nabi Ibrahim panjat atau Bukit Abid Kubir, dia buat suruhan. Wahai manusia, dia kata kan. Maka berdirilah Nabi Ibrahim AS di Jabal Kubais, Abid Kubais, dan berseru, wahai umat manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah membuat rumah. Mana Baitullah itu. Maka datanglah kamu beramai-ramai melakukan ibadat kepadanya di dalam rumah ini. Maknanya mengerjakan haji ke Baitullah al-Haram. Sekarang ini sampai tak boleh muat. Terpaksa kena kota. Makin ramai, makin ramai orang. Allah. Tawaf di Baitullah ini takkan putus. Takdir kalau manusia tak ada pun malaikat ganti. Itu kemuliaan. Pernah diceritakan bahawa semasa Nabi Ibrahim AS melakukan seruannya, gunung-gunung merata dengan tanah. Masya Allah. Dan suara Nabi Ibrahim terdengar di seluruh penjuru manusia. Ketika Nabi Ibrahim melawangkan tadi kan, wahai manusia kan, Allah Ta'ala ada fardu kan, untuk kamu menunaikan maknanya apa? Untuk membuat rumah kepada kamu buat haji. Ketika itu gunung-gunung mendap, dia turun. Masya Allah. Supaya apa? Suara itu sampai. Tapi jauh tak nak boleh lihat. Ya. Saya nak Oman ni atau bukit buat seruan orang dengar. Kan? Ketika dalam satu syariah tentera kecil yang diutuskan oleh Sina Umar Radhiyallahu Anhu. Jadi Sina Umar tengah berkhutbah di atas mimbar. Maka dia dimukasyafahkan oleh Allah Ta'ala. Dia nampak ni, tentera Islam dan musuh. Strategi ketika itu ialah naik ke bukit. Ya. Sayyidina Umar sound daripada atas itu. Ya. Jabat dengar. Nampak sahabat dengar, sahabat Umar buat lah. Naik ke bukit. Kita pakai sound diri, kita dengar. Bukan itu. Itu kalau Sayyidina Umar, ini Nabi. Nabi Ibrahim AS. Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Khalilullah, oh, banyak pangkat. Yang penting apa? Suruh. Tuan buat, buat. Tuan suruh buat, tu buat. Kerja Tuhan. Disuruh buat je lah. Dan diceritakan bahawa semasa Nabi Ibrahim AS melakukan seruannya, gunung-gunung itu merata dengan tanah. Sama dengan tanah. Dan suara Nabi Ibrahim terdengar di seluruh penjuru, maknanya bumi, janin yang berada dalam rahim pun dengar. Dan seruannya disambut oleh apa saja yang mendengarnya, seperti batu, pohon-pohon, ya, dan orang-orang yang menunaikan haji. Mana siapa yang menyaut seruan ini, maka dia pergi haji lah. Ia adalah labbaik Allahumma labbaik. Demikianlah, maka sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, tiada seorang Islam melainkan mereka tertarik hati ingin melihat Kaabah dan bertawaf ini. Siapa tak nak? Lagi haji nak, cuma belum sampai ke tapan saja. Mampu dengan tidak itu. Semua nak pergi kan. Sehingga berbondong-bondonglah manusia dari segala penjuru dunia datang ke Masjidil Haram atau Mekah setiap tahun menemui panggilan Nabi Ibrahim AS. Itu di antara kisah Nabi Ibrahim AS bina Kaabah dan tanggungjawab bagi umat Islam yang ada istitaah kemampuan untuk menunaikan satu tanggungjawab yang besar, iaitu ibadah haji. Dan qala ta'ala liyashadu manafi'adahum ila akhir ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Imam An-Nawawi kada sallallahu alaihi wasallam. Dan kami riwayatkan dalam kitab Abu Dawud situ. Dan At-Tirmizi yang semakna dengan ya riwayatkan daripada Abdul Rahman bin Abi Lailah daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tirmizi mengatakan hadis ini mursal. Ya. Wa man hadis mursal wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Jadi mursal ini ialah hadis yang gugur di kalangan rawi sahabat. Maknanya ma rafa'at tabi'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis mursal. Ya, sebab tabi'in dia mesti lalu sahabat. Ni dah tabi'in cakap wa qala Nabi. Wa qala Nabi tu. Itu panggil mursal. Ya. Ma rafa'at tabi'in, barang yang mengangkat oleh tabi'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dia tak cakap sahabat. Ya. Itu dia kata wal mursalun minhu sahabiyun saqat. Ini. Yani Abdul Rahman tidak pernah bertemu dengan Sina Muaz. Dia pergi angkat kuala Nabi. Itu panggil mursal. Kemudian kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Sina Aisyah, dia berkata Rasulullah SAW masuk menemuiku sedang aku dalam keadaan marah. Apa kisah tu ni? Kan? Tengah panas, temperature naik. Baginda memicit hidungku. Tentang kau tengok bini dia macam pergi picit hidung. Dan bersabda, ya Uwais. Ya Uwais, kuli Allahumma ufir li zambih wa azhib ya ghaiza qalbih wa ajirni minas syaitan. Hai Uwais, iaitu gelaran dia, Sina Aisyah, ucapkanlah Allahumma ufirli zambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minasyaitan. Ya Allah, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan hatiku dan lindungilah aku dari syaitan. Baik yang meniup syaitan cocok gitu dia panas dan ni sebab tu mana doa. Tengok dia macam dia ambil sembahyang. Ya. Sebab tu ceritakan bahawa senyawa jadikan syaitan dari api. Maka api itu memadamkan dia sebab air. Maka bila Pak marah seorang Pak Izzah ghadiba ahadukum fal yatawaddo. Dia kamu semarah ni macam dia ambil sembahyang. Ya. Insya-Allah hilang. Dan kata Imam An-Nawawi lagi, diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud daripada Atiyah bin Urwah bin Urwah As-Sa'di, seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, innal ghadab minasy syaitan, ni sini ada, wa inna syaitana khuliqa min nar min khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'un naru bil ma'i. Kalau begitu, faiza ghadiba ahadukum falyatawadda. Artinya sesungguhnya marah tu, ya, di angin, di macam ni. Orang marahnya macam ni. Dekat dia tampung. Ya. Buat dalam marah semua, kalau kes perbicaraan pun tak ada jalan. Qadhi pun kalau dia ada apa? Kat rumah tadi dia macam kan. Dia kena tangguh perbicaraan. Kita nak ada apa? Unsur-unsur kaitan dengan benda lain. Bukan dia dah panah je kan, dihukum cacau kan. Ikut kepala dia. Ha. Semuanya marah itu berasal daripada syaitan. Dan semuanya syaitan itu diciptakan dari api. Ya. Sebab apa pun tuan, bila buat dengan marah tak jadi. Dan pati pun kalau buat marah, jadi pati apa? Ha? Pati Pepsi je pun apa dia. Dia marah-marah dia meloncat kan. Dia marah-marah dia meloncat. Ha. Kan, jadi pati apa? Akan tak bisa, masih melompat gitu. Melompat dan melompat. Semua bina dengan dengan hidayah, apa tunjuk. Bina dengan marah, nafsu tu lah jadi. Sungguhnya marah itu berasal daripada syaitan dan sungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Dan api hanya padam oleh air dengan air apabila salah seorang daripada kamu marah, naklah ia berwudu. Ya, ketika saya ada macam panas kan, lagi ambil wudu, ambil semayang. Elok semayang sunat. Semayang sunat pula semayang sunat taubat. Ada lagi bagus. Ya. Anda boleh kontrol benda tu. Ya. Syaitan bila kita marah, sorak anda di api lagi. Lah sangat berdebar, bergaduh macam-macam. Pada padan kes kadang bergaduh yang bukan-bukan. Benda kecil pun boleh jadi besar.
Sebab apa? Dilayankan marah ni. Ya? Sebab orang yang tawadhu ini, yang tawadhu dilayan. Sebab marah tu dikawal. Ini di antara cara. Jadi, diajar oleh baginda salam-salam. Ialah fal ya tawadhu. Nalah kamu ambil wudhu. Habis. Unan sunat memberi cinta kepada orang yang dicintai. Kami riwayatkan dari Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmizi daripada Al-Miqdam. Ya, Ma'dil Karibah. Jalaan daripada Rasulullah SAW bahawa baginda sama sabda, iza ahabbar rajul akhahu fal yuhbirhu annahu yuhibbu. Ini orang tak mesti, tuan, saya kasih tuan kerana Allah. Sini hadis ini. Ya. Apabila seorang mencintai saudaranya, ya, hendaklah dia memberitahu kepada yang bahawa dia mencintainya, mana kerana Allah Ta'ala. Kemudian Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan lagi sahih. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari Sunan Aisyah yang bahawa seorang pernah berada di samping Rasulullah SAW. Kemudian lalulah seorang yang lain. Orang yang pertama berkata, ya Rasulullah SAW, sungguhnya aku mencintai orang itu. Mana dikasih, sayang. Nabi SAW bertanya, apakah engkau sudah memberi tahu kepadanya? Kau kasih kat dia, kau sayang kat dia, dah beritahu kat dia? Dia menjawab, belum. Baginda bersabda, kalau begitu, beritahu kepadanya. Kan? Sekarang senang, tuan, tuan, saya sayang kat tuan kerana Allah. Dan tuan orang perempuan lain pula, saya sayang. Wah, saya pun cinta kat awak. Wah, tu lain cerita lah. Dia masuk biar lain. Kalau begitu, beritahu kepada dia. Ya. Dia menjawab, belum. Bagi Islam pun bersabda, kalau begitu, beritahu kepadanya. Dia mengejarnya tadi dan mengatakan, semuanya aku mencintaimu kerana Allah. Dia menjawab, aku juga mencintaimu. Ya. Sama seperti engkau mencintaiku. Macam mana engkau kasih ke aku pun kasih kamu kerana Allah Ta'ala. Mana? Bina kasih kerana Allah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ini benda yang paling digalakkan dalam Islam. Ya? Musuh tak? Bina lagi. Gitu. Ya? Bila umat Islam semua berkasih sayang, bersatu padu, berat musuh kan? Dia tak boleh masuk. Sekarang dia kerja pecah. Kan? Pecah, pecah, pecah. Pecah. Dia mana halus. Jadi abu. Senang dikuis gitu. Kan? Lepas tu sistem musuh apa? Pecah perintah. Kan? Pecah-pecah kita, dia lagi-lagi. Lepas tu habis kawan. Nah, itu di antara ukhuwah, ya, itu perkara yang sangat besar dalam Islam, ya. Jadi dua perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang terbesar di antaranya apa? Ialah wahdatul fikri, satu lagi wahdatul amal. Ya, wahdatul fikri satu fikrah. Selaras fikrah orang Islam sama ya. Ya, tempat merujuk ambilan rujukan di Quran dan Sunnah sama cantik ya. Kemudian wahdatul amal, mengerjakan amal ke Islam seragam sama. Mana-mana sama-sama mentaati perintah Allah Ta'ala. Oh cantik. Ini fikrah lain, di fikrah ni juga orang pening kepala. Buat amal pula dia ikut gaya, dia ikut gaya macam-macam pesen. Rasulullah satu kan benda tu, wahdatul fikr dengan wahdatul amal. Itu di antara kerja besar yang dilakukan oleh baginda SAW yang sangat dibimbangi oleh musuh-musuh Islam. Juga takut. Umat Islam bersatu je habis. Dan satu lagi hadis Rasulullah SAW kami riwayatkan dari Sunan Abu Daud daripada Sunan An-Nasa'i daripada Sunan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW memegang tanganku. Daripada Sunan Mu'az bin Jabal ini gubernur Nabi di Mekah, aku nama di Yaman. Dia pegang tangan, lalu Rasulullah pun bersabda, ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuk. Rasulullah sendiri beritahu kepada Masya Allah. Dapat daripada Rasulullah kata, aku kasih engkau, Masya Allah. Hebat benda ni. Itu sebab kita buat maulid apa semua tu. Nak menzahirkan cinta tu sebenarnya. Cinta Rasul. Ya. Tidak akan tidak akan, tiadalah hati seorang bila dia bertau cinta dengan Rasulullah SAW. Melainkan diharamkan neraka menyentuh. Sebab dia dah cinta dengan Rasulullah kuat. Dia punya natijah apa? Dia akan ikut sunnah lah. Bila ikut sunnah ada jaminan. Man tamassaka bi sunnati dakhala jannah. Siapa pegang sunnahku, syurga untuk dia. Hai Mu'az, ya, Rasulullah sebut ni.
Inni la'uhib, la'uhibbu usika ya Mu'az, la tada'anna fi dubri kulli salatin antakulu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibarati. Ini baca banyak kan, terutama orang malas zikir. Anak ni saya zikir ada malas sikit dah. Kau tak jumpa hadis Nabi ke ni? Ni hadis Nabi suruh doa. Ya, kalau tanya anak malas zikir, baca doa ni. Ni Rasulullah suruh. Ya, bantulah kami untuk apa? Gajian zikir. Ya Mu'az, sesungguhnya demi Allah sungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Masya Allah. Ya, untung besar Sayyidina Mu'az. Dari kalam Rasulullah SAW sendiri mengatakan Rasulullah sayang dekat dia. Aku wasiatkan kepada mu, wahai Mu'az, jangan pernah meninggalkan setiap kali selepas salat untuk engkau ucapkan Allahumma. Ini baca doa lepas sembahyang. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu. Sebenarnya kan zikir itu besar. Rasulullah suruh Sayyidina Mu'az berdoa minta tak bantu. Sebab kita boleh berzikir dengan bantuan. Tuan tak bantu tak dizikir. Jam ni. Minta bantuan. Kemudian bersyukur kepadamu. Disyukur besar. Jalan untuk mendapatkan mahabbah dengan Tuhan. Kena banyak ingat nikmat Tuhan. Lalu dia akan syukur. Dengan syukur tu mesra dia dengan Tuhan lagi bertambah. Mahabbah dia lagi meningkat. Bila dikasih apa Tuhan? Di antara kurniaan Tuhan apa bila Tuhan kasih? Tuhan fanakkan dia. Ya, itu tanda. Itu dalam hadis sahih kan. Faiza ahbab tu kuntu sam'ahu alladhi yasmatu. Insya Allah akan fanak. Bila aku kasih ke dia, akulah pendengarnya. Dia mendengar dengan aku. Mereka tempatkan zauki hati dia merasakan af'al Tuhan. Itu besar. Allah. Dan beribadat dengan baik kepadaku. Tiga benda minta. Ya Allah, bantulah untuk mengingati, untuk zikir mengingati Allah. Dan bantu untuk kita sentiasa banyak syukur dengan dia. Dan makin memperelokkan amal ibadat kita kepada Ta'ala. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Yeah, come here.